Tidak sampai begitu dan mereka belum bisa menerima saya. Saya bisa bersumpah saya tidak akan marah mereka sedikit pun. Tiga begini nih, rusak. Kade puji Raul selangit, malah di sekakmat Aurel begini, Anang tak bisa ditukar. 1000 Raul. Perseteruan antara ibu dan anak ini masih berbuntut panjang. Meskipun Krisdayanti diketahui telah melakukan klarifikasi di podcast Deddy Corbuzier, Aurel Hermansyah baru saja mengucapkan selamat ayah internasional kepada Anang Hermansyah. Menurutnya, sosok Anang Hermansyah merupakan ayah yang sangat hebat. Happy Father Day, ayah terhebat di dunia, ucap Aurel Hermansyah. Lebih lanjut, Aurel Hermansyah mengucapkan terima kasih kepada Anang Hermansyah karena sudah mendidiknya dengan baik. Tak bisakah satu Anang ditukar dengan 1000 Raul Lemos? Kita simak berikutnya, guys. Bahkan Aurel Hermansyah sampai memuji pola didik Anang Hermansyah yang sangat hebat. Terima kasih sudah mengajari banyak hal dalam hidupku. Terima kasih telah mendidik aku sampai saat ini. Pipi ayah yang hebat yang selalu mendidik anak-anaknya dengan caranya sendiri. Puji putri Anang Hermansyah tersebut. Lebih lanjut, Aurel Hermansyah mengaku bangga memiliki sosok ayah seperti Anang Hermansyah yang sangat kuat dan hebat. Aku bangga banget punya sosok ayah yang sangat hebat dan kuat. Terima kasih telah menjaga aku sampai ini. Sekali lagi, Happy Father's Day, Pipi, love you so much. Tutup Aurel Hermansyah. Tak heran jika Aurel Hermansyah mengucapkan dan menyampaikan hal tersebut untuk ayahnya. Hal tersebut pun kemudian dibanjiri oleh komentar netizen. Inilah sekian banyak komentar yang Mimin rangkum. Dari berbagai komentar, banyak yang memuji keluarga Anang yang dengan tegar bersama Santi membesarkan anaknya, yakni Aurel, Asril, dan juga putra-putrinya Arsi dan Arsa yang masih kecil. Tapi hal ini pun juga menjadi tamparan telak bagi Kade yang selama ini ke dalam keseharian belakangan ini dia mengungkapkan kehidupan mesranya bersama Raul Lemos dan putra-putrinya. Tetapi Meter sangat cerdas menanggapi kejadian yang terjadi antara Anang dan Raul. Mereka bisa membandingkan laki-laki tulen dan laki-laki nyinyiran menurut mereka. Lalu kira-kira bagaimana, guys, terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa nih simak komentar-komentar Meter lainnya terkait perbandingan, terkait pujian mereka terhadap keluarga Anang. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Yuk, bye-bye.